Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat NU Jabar Channel yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan simbol dari hablum minallah, atau bagaimana menjalin hubungan kita dengan Khalik, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagai khalifah, ini mengandung dimensi sosial, yakni bagaimana kita mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya, baik dimensi spiritual, yakni ibadah kepada Allah, maupun dimensi sosial, yakni menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah, ini harus berjalan seiringan. Memang, ironisnya seringkali kita menemukan ada ketidakseimbangan. Seringkali kita melihat ada orang yang begitu hebat dalam spiritualnya, dia rajin beribadah, tapi dia rajin melaksanakan sholat, bersamaan dengan itu, dia pun selalu menyakiti dan menzalimi orang lain. Orang bulak-balik menjalankan haji dan umroh, tapi di sisi lain, dia membiarkan saudaranya kaum du'afa hidup dalam kelemahannya. Dan ada juga orang-orang yang rajin datang ke majelis taklim, tapi sehari-harinya senang menggunjing orang lain. Ini merupakan satu hal yang ironis. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk hidup seimbang. Bagaimana kita mampu menyeimbangkan dua dimensi, baik dimensi spiritual maupun dimensi sosial. Di dalam Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kecelakaan orang-orang yang sholat, yakni orang yang lalai dari sholatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya? Yakni setelah dia melaksanakan sholat, nilai-nilai sholat itu tidak dapat terimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Celakalah orang-orang yang sholat, yakni mereka yang lalai dari sholatnya. Mereka sholat hanya untuk memamerkan dirinya bahwa dirinya sebagai orang yang saleh, tapi kemudian dia enggan berbagi, dia enggan berbuat baik terhadap sesamanya. Di satu sisi, ibadah ritualnya hebat, tapi di sisi lain, kesalehan sosialnya minim. Inilah, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus selalu menjadi bahan evaluasi kita, bahan muhasabah kita. Sudahkah kita mampu menjalankan dua dimensi kehidupan kita, yakni dimensi spiritual, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui melaksanakan ketaatan-ketaatan atas perintah-perintahnya, dan juga bagaimana kita mampu menjaga dimensi sosial, yakni dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan di bulan Ramadan ini, tentu kita diajarkan melalui ibadah puasa. Bagaimana dalam ibadah puasa ini, kita dituntut untuk meningkatkan dimensi spiritual kita dengan mentaati apa yang Allah perintahkan melalui ibadah puasa. Tapi melalui ibadah puasa juga, Allah mengajarkan kita untuk lebih berempati dengan sesama. Saat kita merasakan lapar ketika berpuasa, maka pada saat itu pun kita harus ingat bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin hampir setiap hari mereka merasakan kelaparan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita terus berupaya untuk menyeimbangkan kesalehan individu kita, kesalehan spiritual kita, sekaligus juga dengan kesalehan sosial. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.